Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Menabrakkan pesawat ruang angkasa ke asteroid, atau dikenal dengan Double Asteroid Radiation Test, atau DART. Bagaimana kita tahu jika misi DART ini berhasil mengubah orbit asteroid? Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasannya, jangan lupa untuk subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Uji pengalian asteroid ganda NASA, juga dikenal sebagai DART, adalah upaya pertama umat manusia untuk mengubah gerakan asteroid yang tidak berbahaya di luar angkasa dengan sengaja menabrakkan pesawat ruang angkasa ke dalamnya. Setelah tumbukan, observatorium berbasis darat di seluruh dunia akan mengalihkan pandangan mereka ke langit untuk menentukan apakah uji pertahanan planet ini berhasil. DART adalah pesawat ruang angkasa yang dirancang untuk menabrakkan asteroid sebagai uji teknologi. Asteroid target pada misi ini bukanlah asteroid yang menjadi ancaman bagi bumi. Sistem asteroid ini adalah tempat pengujian yang sempurna untuk melihat apakah dengan sengaja menabrakkan pesawat ruang angkasa ke asteroid adalah cara efektif untuk mengubah arahnya jika asteroid berbahaya ditemukan di masa depan. Pesawat ruang angkasa Double Asteroid Radiation Test atau DART NASA baru-baru ini mendapatkan tampilan pertama di Didymos sistem asteroid ganda yang mencakup targetnya Dimorphos. Didymos dan Dimorphos tidak menghadirkan ancaman bagi planet kita, tetapi mereka menawarkan tempat ujian yang sempurna untuk latihan yang terdengar seperti berasal dari film bencana fiksi ilmiah. DART dijadwalkan bertabrakan dengan asteroid pada tanggal 26 September. Para peneliti akan mengukur perubahan pasca dampak pada orbit asteroid tersebut. Pesawat DART diluncurkan pada November tahun lalu. Pesawat DART tidak akan selamat dari misi, tetapi pengorbanannya bisa menjadi pengubah permainan dalam upaya melindungi bumi dari batuan luar angkasa atau asteroid yang mengancam bumi. Nah teman-teman, begitulah penjelasan DART NASA yang akan mengubah orbit asteroid. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.